Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kak Lee Hamid di sini daripada Teknik Forex Sebenar. Pada hari ini, pagi 28 Julai 2017, sekarang pukul hampir 11 pagi, saya sudah melihat setup untuk sell di USD CHF time frame daily. Saya terangkan sedikit apa yang telah saya lukiskan. Ini adalah tiga trend line di sini. Yang ini dah break. Yang ini saya ambil point sini, sini. Dan sekarang dia sedang berada di sini. Resisten yang kuat adalah di sini kerana pada kita boleh tengok ya, di sini dia tembus, dia patah balik, dia retest, dia turun. Kemudian dia retest lagi beberapa kali sebelum turun sini. Dan kemudian sekarang dia kembali semula ke level tersebut. Jangkaan saya adalah paling tinggi dia mungkin naik sampai dekat kotak biru kedua ni, iaitu next resistance sebelum dia turun ke bawah. Ini adalah resisten yang pertama. Sekarang harga berada di sekitar sini. Harga sekarang 9 lebih kurang 0.9700. Antara 9700 hingga ke 9730 adalah kawasan terbaik untuk entry. Stop loss sekitar 30 ke 40 pips. Kita tengok weekly. Kalau anda tengok weekly, perhatikan minggu lepas punya candlestick. Dia turun paling rendah dan dia close di sini. Saya letak harga di close. Dan anda perhatikan sebelum tu ada banyak support. Support daripada sini, sini ada support. Kemudian support-support sebelumnya kesemua telah ditembusi. Walaubagaimanapun, pada minggu ini harga dah pun jadi sangat bullish dan sekarang berada di zone resistance yang kita dapat lihat di daily chart sebentar tadi. Jadi kesimpulannya, potensi untuk dia turun mengikut time frame mengikut candle weekly tu masih lagi ada. Dan sekarang harga pun dah retrace banyak ni. Dia turun banyak dan dia retrace pun banyak. Sekarang dia masuk area yang saya sebutkan tadi. Jadi kita target untuk sell di sekitar kawasan yang saya cakap tadi. Antara 9700 ke 9730. Jadi ke manakah harga pergi seterusnya? Nanti saya akan update. Hai semua, selamat kembali. Sekarang harga telah pun memasuki zone entry yang saya nyatakan tadi. Harga ketika ini menembusi resisten pertama dan kini berada di zone resisten kedua. Jadi saya sudah pun melakukan entry sell di kawasan pada harga 9718 sebentar tadi. Stop loss 30 pips di 9748. Saya akan update anda bagaimana hasil trade ini dari semasa ke semasa. Jadi stay tuned, okay? Wow, itu dia. Lihatlah dunia. Profit 57 pips dalam masa tak sampai pun 1 jam. Lepas saya entry tadi tu terus dia terjun ke bawah. Kalau kita tengok time frame kecil, ya lebih kurang sini tadi entry kan, garisan hijau tu. Lepas entry terus, zap, dia terjun ke bawah. Kita smash dia dari atas. Sampai dia ke bawah. Sekarang ni nampaknya lagi 12 minit nak close H1. Kalau H1 tu close di bawah shadow zone ni, saya kemungkinan ia akan meneruskan penurunannya. Tapi walau macam mana pun, sekarang ni dah 60 pips dah, kira banyak ya. Saya dah pun set BE plus 1, sebenarnya BE plus 3, iaitu alihkan stop loss ke entry price. Biasanya BE plus 1, tapi yang ni saya buat BE plus 3 sebab nak letakkan angka 5 dekat situ. Sebenarnya dah 60 pips ni anda dah boleh dah BE plus 20 ataupun 30 pips kalau anda mahu. Dan kalau anda rasa nak close paruh pun anda boleh close paruh. Cara dia double click dan tukar dekat sini. Close lah 5 lot dulu kalau nak close. Saya buat masa ni melihat harga USDCHF ni nak turun jauh lagi. Sebab sekarang ni bayangkan dia dah masuk balik di bawah resisten pertama tu tau. Kalau dia berjaya kekal bawah ni next week ataupun minggu depan, mungkin dia akan turun lagi. Bersyukurlah dengan profit yang ada ya. Jadi sekian saja daripada saya, Khalid Hamid dari Teknik Forex Sebenar. Jumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Silakan share, komen, like dan juga tag rakan-rakan anda dalam video ni supaya mereka boleh belajar sesuatu daripada video ni. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi dalam video-video saya yang akan datang. Bye-bye.